Halo, selamat pagi, siang, sore, dan malam. Selamat datang di vlog saya. Bagi Anda yang baru saja bergabung, silakan ditekan tombol subscribe dan lonceng ke atas agar dapat mengikuti video terupdate dari saya, yaitu video seputar mobil bekas yang ada di Kota Medan. Kali ini kita berada di Gemilang Mobil di Jalan Tritura, tepatnya di depan Geraha AC atau di simpang lampu merah STM menuju ke Amplas. Patokannya setelah dari lampu merah STM yang arah menuju ke Amplas itu sekitar 200 meter sebelah kiri atau di depan Geraha AC. Ini sekarang Sabtu tanggal 12 Maret 2022. Kita akan update stok ya. Kita akan update stok apa saja yang ada di sini. Mulai dari sini ada Calya sudah terjual. Ini dia. Yang pertama Xenia X putih 2017. Pajak bulan 1 kita buka di 135 nego. Tipe X, pelaknya kaleng. Cuman dikasih dop aja aksen merah. Warna putih, bodi mulus. Tinggal pakai. Lalu ada Yaris Bakpao warna hitam tahun 2009. Plat pajaknya bulan 6 ya. Platnya 2022. Ini kita buka di 95 juta nego. Ini Yaris sudah ada di vlog saya nih. Di kalau mau lihat detail unitnya di scroll lagi ke bawah. Atau linknya di deskripsi. Lalu ada Honda Vario juga sudah ada di vlog saya. Tahun 97 warnanya grey. Tampilannya seperti anak muda, sudah dimodif. Pelaknya lebar. Ring 17. Pajak bulan 1. Bulan 1 platnya 2027. Ini kita buka di 60 nego. Mobil cantik, tampilan anak muda. Honda Civic Vario ya. Lalu ini ada X-Trail. Tipenya ST, pajaknya juga bulan 1, panjang, platnya 2027. Warna hitam tipe ST, matic. Kita buka di 80 juta. 80 juta nego, tahun 2007. Yang menandainya 2007 ke depan nih sudah grillnya udah model V gini ya, V. Kalau yang 2006 ke bawah kan dia masih bulat-bulat gitu. Kemudian ada Agya warna merah, ini yang tipe TRD, ada bumpernya, ada tambahan itu, over bumper. Pajaknya bulan 10, warna merah, kita buka di 99 juta, tahun 2016. Mobil siap pakai, ban tebal. Manual transmisi ya. Kemudian di dalam ada Sigra warna putih tahun 2018, Sigra R. Tipe terlengkap ya, tipe R. Pajaknya bulan 7. Platnya 2023. Kita buka di 116 warna putih. Ini dalam interiornya original. Interiornya original ya. Ini juga sudah ada di vlog saya nih. Mobil rapi, masih plastikan.
Ban masih tebal. Ini ada yang baru masuk, Kalia warna merah, manual 2017. Tahun 2017 warna merah, belum dirapikan ini. Baru saja masuk, kita buka di 116 juta. Masih dirapi-rapikan, belum di salon. Dalaman bersih, belum dirapikan aja sudah bersih. Ini ada Veloz, sudah laku. Lalu ada Kalia putih juga nih. ...2019, 128. Belum selesai, masih belum rapi, masih diberesi lagi. Lalu ada L300 pickup 2014 129, platnya BB, Tapanuli. Banyak sudah tinggi, bisa muat banyak. 2014 power steering, kondisi mobil ngaleng. Banyak tinggi ya, bisa muat banyak. Ini ada Soluna baru datang. Ini juga ada L300 box. Tahunnya 2005 nih. 2006, 89 juta. Kondisi siap kerja, siap cari, siap usaha. Avanza juga putih baru datang, belum dirapikan. Ini ada dua maskot, kalau mau tinggal japri aja, harga gelap. Feroza long sama short, dua-duanya sudah gerdang dua, tapi ini Feroza bukan tough ya. Ini harganya gelap. Ini bannya ekstrim nih. Ini pakai ban MT, itu pakai ban ekstrim. Pakai wins sudah. Yang short pakai wins, yang long belum. Oke, kalau khusus dua ini harga di japri aja. Sudah full modifikasi. 4x4 Feroza. Ingat ya, Feroza ya, bukan TAF ya. Feroza bensin. Oke. Itu aja stok update kita yang di tanggal 12 Maret ini di Gemilang Mobil. Hanya ada beberapa unit. Yang berminat silakan datang langsung ke Gemilang Mobil atau bisa tanya-tanya melalui nomor yang ada di layar kaca ini. Terima kasih sudah menonton.